Bismillah, ada seekor babi hutan bernama Andre Taulan. Dulu aku pernah baca kisah, jadi Nabi Muhammad dulu apa dia tuh aromanya tuh 1000 bunga gitu loh. Wangi. Jadi berawal dari situ sih. Pengen bisa kayak kalau misalnya kita bisa wangi kenapa enggak gitu. Memberikan kenyamanan kepada orang-orang ya. 1000 bunga. Ya, itu kan. Badan apa kebon? Ya, itu kan. Badan apa kebon? Kepada orang-orang ya. 1000 bunga. Ya, itu kan. Badan apa kebon? Bismillah, ada seekor babi hutan bernama Andre Taulani yang menghina menista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu acara di televisi. Tatkala ada seseorang yang memuji Nabi Muhammad dengan badannya yang harum semerbak, lalu Andre Taulani mengatakan itu badan atau kebon. Ini jelas penghinaan penistaan yang luar biasa, menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti seluruh alam semesta yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi di channel gua, yaitu channel Roda Diam. Dan kali ini gua mau membahas video viral baru-baru ini, dan gua baru upload juga ini. Udah lama gua enggak ngupload video, dan gua mau kita bahas video ini bareng-bareng, apalagi bagi yang muslim, dan ini sesuai tema. Jadi kita kita itu umat muslim. Nabi kita itu nabi yang memperjuangkan kita di saat dulu zaman jahiliyah, zaman dimana penyiksaan untuk para kaum-kaum yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu susah banget perjuangannya. Dan kita harus patut teladani kisah-kisah yang ada di pada sifat Rasulullah, baik dari segala aktivitasnya. Itu Rasulullah sebagai teladan kita, dan kita merasa pengen balas budi. Gimana selama perjuangan mereka, baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan semua kaum muslimin dan kita nih, apalagi kaum milenial, kita harus benar-benar teladani sifat Nabi kita yang telah berjuang. Dan video viral-viral baru-baru ini, jadi kita menganggap video ini tuh sebagai lawakan menurut orang-orang. Di sisi lain, video lawakan ini yang dilakukan oleh Om Andre, Bang Andre ini, gak pantas ya. Jadi menurut saya, video yang ada di stasiun TV tersebut, dia sebagai public figure, apalagi dia artis, dia gak pantas bilang kayak gini. Apalagi nabi kita tuh nabi dia pun nabi kita juga, dia muslim, says Bang Andre tersebut ini. Jika memang kalau sebenarnya dia niat menghina nabi, ini sih benar-benar seperti niat atau benar-benar ini jeplakan yang dibuat lelucon. Soal yang tak pantas, soal permasalahan kecil yang mensakut-pautkan dengan nabi kita, nabi besar atau ulama, itu sudah fatal. Walaupun dia dijadikan lelucon sedikit pun, kita jangan pernah main-main. Jadi video yang Bang Andre yang ada di TV pun, itu yang viral sekarang ini, itu gak pantas. Jadi saya berharap jaga lisan. Jadi lisan itu adalah mulutmu, harimaumu. Dan sebelum kaum muslimin itu, bila dia disakiti, untuk soal perorangan atau individu, itu bolehlah sesuai sifat mereka tersendiri. Bisa ada yang marah, ada yang sabar. Dan jika kalau kaum muslimin, kaum mukminin, ulama, apalagi kita malu ya kalau semuanya kita Islam, kita menghina sama-sama Islam, menghina sangkut-pautnya kayak seperti Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW ini, berarti bagi umat Islam ini dihina, malu rasanya. Apalagi kalau seumpamanya kaum muslimin ini, dia gak bakalan marah kalau tapi kalau agamanya telah dihina, ataupun agama nabinya atau rasul-rasulnya, pasti akan ya tahu sendiri rasanya. Jadi saya harap jaga mulutmu,
Oke. Okay. Jadi itu aja videonya, jangan lupa kita harus rajin bersolawat. Jangan sesekali kita salah bicara untuk lelucon ataupun apa sampai menghina nabi ataupun agama kita. Astagfirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.